Anda kembali menyaksikan Metro News. Pemirsa, Polda Daerah Istimewa Yogyakarta telah memutar balik sebanyak 8.000 kendaraan ke arah asal selama pelaksanaan operasi Ketupat Progo 2021. Polda juga telah memeriksa sekitar 28.000 kendaraan asal luar daerah yang diduga akan melakukan mudik. Polda DIY menerjunkan 1.359 personil untuk mencegah terjadinya arus mudik baik yang masuk maupun keluar DIY pada 10 pos pemeriksaan. Kendaraan yang diputar balik ini rata-rata tidak dapat menunjukkan dokumen perjalanan dilengkapi dengan surat negatif COVID-19. Selain itu, Polda juga menggelar rapid test di lokasi penyekatan yang dilakukan secara acak kepada mereka yang akan masuk atau keluar DIY. Kira-kira 35% dari kendaraan yang diperiksa. Kalau kendaraan yang diperiksa tadi hampir 28.000, kemudian yang dikembalikan atau diputar balikkan itu ada hampir 8.000, ya kurang lebih 30-40%.